Innal hamdalillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh hanya kepadanya kita memuji meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita wa na'udzubillahi min syururi anfusina dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita wa min sayyiati a'malina dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan mayyahdihillahu fala mudillalah Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Taala Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya yahudi yang aman, taqulah hak tuqatih, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Heis sekali orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta langit dan bumi, yaitu Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. الله برنامج من آية أين قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا حيث من نسيه بالتقوى له Kepada satu-satunya zat Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu itu Adam alaihis salam dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihis salam dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki dan perempuan juga dari keduanya maka sekali lagi bertakwalah hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar, Pastilah dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian. Mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd. Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan bagi umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka adalah Al-Qur'an, Kitabullah, wa khair hadiy, hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Qur'an adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha dan seburuk-buruk perbuatan yang bertolak belakang dengan perintah dan syariat Allah dan Rasulnya. nya Fa innakum la muhdithin bid'ah. Semua syariat yang dibuat-buat maka dikenal dengan dan perbuatan barang agama. Wa nabidatin dalalah dan yang dibuat-buat itu akan membawa pelakunya pada kekeluan, Wan dalal fi nar akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku si rahimani wa rahimakumullah. Judul kita pada Jumat ini semoga Allah berkahi adalah hiduplah mulia dengan Islam. Berapa banyak di antara kaum muslimin, kita bicara lingkup di Indonesia saja, Mereka masih belum memahami kalau agama yang sedang dianut ini bukan agama orang Arab, bukan agama suku tertentu, bukan agama yang hanya memiliki rasisme atau fanatisme pada tempat tertentu, waktu tertentu, pemimpin tertentu. Tapi Islam yang sedang kita anut ini, saudaraku, lintas negara, lintas suku, lintas ras, tidak ada lagi beda di antara orang Arab dan orang Ajam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan dalam hadis yang sahih beliau mengatakan la farqa baina arabin wa ajamin illa bit taqwa. Tidak ada perbedaan antara turunan Arab dan orang-orang ajam selain orang Arab kecuali dengan ketakwaan. Agama yang kita anu saudaraku si iman adalah satu-satunya agama yang Allah ridhai dan Allah turunkan dari Adam alaihi salam sampai Muhammad alaihi musallatu wasallam adalah satu agama Islam. Makna daripada firman Allah surah Al-Imran ayat 19 yang berbunyi audzubillahi minasyaitonir rajim indallahi alislam sesungguhnya ya, agama yang diterima oleh Allah hanya Islam bukan hanya agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi semua nabi-nabi punya agama Islam semuanya satu rumpun sebagaimana nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis Bukhari perumpamaan saya dan nabi-nabi sebelum saya ibarat seperti orang yang bersumber dari satu induk Artinya dakwanya sama. Setiap nabi yang datang akan menyampaikan akan datang nabi setelah saya membawakan hukum atau agama yang membawa membawa sya, membawa hukum, maaf. Membawa agama yang sama, Islam. Tapi yang berbeda adalah syariatnya atau hukum-hukumnya. Makanya hukum dalam Taurat berbeda dengan hukum dalam Injil. Dalam hukum dalam Al-Qur'an berbeda dengan hukum yang ada dalam Taurat dan Injil. Setiap nabi memba, setiap rasul membawa syariat yang baru, tapi induk nama agama adalah Islam. Siapapun yang menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam di zaman Musa alaihissalam sebelum datangnya Isa alaihissalam rasul yang datang setelah Musa, maka pada saat itu yang beriman kepada Musa, beriman kepada Allah, beriman kepada Taurat dikatakan muslim. Begitu pula yang setelah datangnya Isa AS. Semua yang mengaku pada risalah Isa AS. Semua yang mengakui Allah sebagai Tuhan. Mengimani semua yang Isa bawa. Termasuk mengimani Nabi-Nabi sebelumnya dan juga Nabi yang akan datang setelahnya. Nabi kita Muhammad SAW dikatakan Muslim. Begitu pula kita sekarang mendapatkan predikat Islam saudara seiman karena kita mengimani Allah, mengimani risalah Nabi Muhammad SAW dan mengimani semua risalah Nabi-Nabi sebelumnya. Dan kita tahu dalam rukun Islam ada iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul. Dan Allah menyebutkan dalam akhir Al-Baqarah, A'udhu billahi rajim, la nufarriku baina ahadimir rusulih. Kami tidak perintahkan kalian untuk membeda-bedakan antara rasul-rasul. Wajib kita imani. Kalau ada di antara umat Muhammad SAW yang mengatakan sekalian Musa bukan Nabi, maka dipastikan orang itu kafir, atau dia mengatakan Isa bukan nabi, maka dia kafir. Tetapi kita harus yakin bahwasanya iman itu adalah penyempurnaan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah beriman kepada semua risalah nabi dan rasul. Oleh karena itu, predikat Islam diberikan kepada kita, atau siapapun, dari Yahudi dan Nasrani yang kemudian syahadat, mengikrarkan risalah Nabi Muhammad SAW, dan mengikrarkan risalah Nabi-nabi sebelumnya, maka dikatakan orang itu Muslim. Saudara-saudara Islam ini adalah agama yang agung dan Nabi SAW sudah menjelaskan dalam hadis yang sahih, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam yang sedang kalian anut, pasti akan menang dan tidak akan pernah terkalahkan. Kalau seorang muslim memahami tentang konsep agamanya ini Dari langit sampai pencipta Allah datangnya Dan Nabi yang diutus kepada kita adalah penutup para Nabi dan Rasul Dan sementara Nabi-Nabi sebelumnya adalah Nabi-Nabi yang diutus khusus untuk kaumnya Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu ayat yang lain A'udhu billahi minasyaitan rajim wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil'alamin Kami tidak utus kawai Muhammad kecuali untuk seluruh alam semesta Perbedaan dasar antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi-Nabi sebelumnya adalah beliau sebutkan sendiri dalam hadis yang sahih yang lainnya. Beliau mengatakan Nabi-Nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya. Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, saudaraku si iman, bisa hidup sezaman, tapi beda tempat dan syariat mereka masing-masing. Seperti kita tahu Musa AS hidup sezaman dengan mertuanya sendiri Shu'aib. Musa AS lokasi dakwanya adalah Mesir dan Palestine. Sementara Shu'aib AS adalah Madian, Berbeda jaraknya sekitar seribu kilometer, tapi dua nabi yang hidup sezaman, bahkan mertua sama anak mantu, kita tahu Musa Alaihissalam hidup zaman dengan Khidir yang berada di Asia Kecil atau berada di Turki bagian Asia, dan mereka punya hukum tersendiri, masing-masing punya hukum dan lokasi dakwah. Kita tahu Ibrahim Alaihissalam sebelumnya sezaman dengan keponakannya sendiri Nabi Lut. Nabi Lut adalah anak daripada saudarinya Ibrahim Wasallam lokasi dakwah Ibrahim Babilonia Irak. Palestine dan juga Mekah. Sementara Nabi Lut berada di Jordania. Dan Jordania sama Palestine cuma perbatasan sebuah lembah saja. Nabi-Nabi hidup sezaman. Syariatnya ada jalan masing-masing. Tapi induk namanya Islam. Isa alaihissalam hidup di dengan sepupunya sendiri Yahya dan pamannya sendiri Zakaria alaihi musallatu Wasalam. tapi mereka khusus untuk kaumnya saja maka setiap nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi diutus untuk kaumnya jadi tidak benar orang-orang Nasrani menyebarkan Islam ke Indonesia menyebarkan Nasrani ke Indonesia atau ke negara-negara yang lain selain Bani Israel karena Isa alaihissalam disebarkan atau ditutus untuk Bani Israel Sementara Muhammad alaihi wassalatu wassalam, Nabi kita yang mulia, Rasul dan kekasih kita semuanya diutus untuk seluruh alam semesta. Maka tidak ada suku lagi, tidak ada negara lagi kecuali semuanya memang harus menganut agama Islam ini. Dan kalau tidak, Nabi SAW mengatakan, Umir tu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Saya diperintahkan mendakwahi sampai bahkan memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Saudaraku si iman, Islam adalah agama yang mulia dengan sempurna dan Allah memastikan ini agama diridhoi dan juga sempurna syariatnya. Apa saja yang kita inginkan dari hal yang kecil bangun tidur sampai kita tidur kembali sudah disabekan. Sampai Salman Al-Farsi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, kalau sekarang bisa ada gelar profesor Kita berikan di zaman itu maka beliau pantas menerima pro, gelar profesor karena sangat luar biasa masuk agama Yahudi dan dia hafal Taurat lalu kemudian dia keluar karena dia tidak mungkin menemukan dia menemukan banyak hal-hal yang berubah lalu dia mencari agama yang lain dia masuk ke Nasrani menghafal Injil sampai tuntas kemudian baru dia dengar Nabi Muhammad saw diutus Jazirah Arab lalu dia datang menghafal Al-Quran dan beriman kepada Nabi saw maka dia dapat julukan ulamanya para sahabat karena orang ini betul-betul faham kenapa dia masuk dan menganut agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu waktu dia sebelum masuk Islam teman-teman pernah menjadi menterinya Kisra rajanya Persia dan punya kedudukan yang tinggi. Ditinggalkan untuk pergi masuk Islam pergi ke kota Madinah yang sangat kecil waktu itu kampung yang sangat kecil dan terpencil sekali. Tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan kecuali perkebunan kurma saja. Lalu dia pergi ke sana satu waktu setelah masuk Islam beberapa tahun dia kembali ke Persia didengar oleh raja Persia dipanggil Salman ditanya Hai Salman Agama apa yang sedang kau kejar sampai kau meninggalkan Madain, ibu kota Persia, dengan peradabannya, dengan ekonominya, dengan jabatan kamu, kekayaan nama? Tapi kau pergi ke sebuah kampung yang kecil ke sana. Untuk apa? Apa yang kau dapatkan dari agama itu? Maka jawaban Salman al-Farisi diukir dengan ukiran emas oleh para ulama kita. Dia mengatakan, "Kami telah diajarkan untuk mengenal Tuhan kami yang telah menciptakan langit dan bumi, dan kami diajarkan dari bagaimana cara kami mensucikan diri kami pada saat kami buang air kecil dan buang air besar sampai bagaimana kami sujud kepada Sang Pencipta Allah." Kalimat ini, teman-teman, adalah kalimat simpulan tentang apa itu Islam. Secara histori, dan ini mungkin saya ringkaskan karena memang waktunya di khutbah Jumat. Teman-teman sekalian secara histori, agama yang kita anut ini menguasai dunia. Kita baru sekitar 92 tahun saja tidak menguasai dunia. Dan ini perlu diungkapkan agar kaum muslimin sadar. Semenjak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, dikenal dengan tahun 1 Hijriah. Dan hari ini kita berada di tahun 1430 sekian Hijriah. Berarti Rentetan histori sejarah hijrah Nabi SAW sudah 1400 tahun Kita mulai dari tahun pertama teman-teman sekalian Waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah Madinah waktu itu sebuah perkampungan kecil Sampai sekarang pun Madinah adalah kota yang kecil di dunia ini Apalagi di zaman dulu Beliau hijrah ke sana teman-teman sekalian Beliau sudah tahu waktu itu ada dua negara besar Adik kuasa ada Persia, menguasai setengah dunia, ada Romawi, menguasai setengah dunia. Tidak pernah baginda Nabi SAW, teman-teman sekalian, sengaja pergi ke Persia atau Romawi untuk belajar masalah peradaban, tidak pernah belajar militer, atau tidak pernah meminta mereka datang untuk melatih Muslimin. Tapi baginda Nabi SAW menjadikan Al-Quran dan Sunnah, wahyu yang telah diturunkan oleh sang pencipta Allah, raja yang sebenarnya sebagai pegangan. Maka mulai Nabi SAW membentuk militer sendiri, ekonomi sendiri, peradaban sendiri, segalanya di atas agama Islam itu sendiri. Dan kita tahu 10 tahun masa fase Madinah, Nabi SAW berhasil membuat seluruh jazirah Arab masuk Islam dan puncaknya adalah pembebasan kota Mekkah dari kekufuran. Kemudian datang setelahnya khulafah Rashidin yang sudah masyhur Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu menjemain. Abu Bakar berkuasa dari tahun 11 hijriah sampai 13 hijriah dan sudah berhasil menembus Bahrain dan sekarang kalau Bahrain itu Bahrain, Qatar, Imarat beberapa pesisir teluk yang memang waktu itu masih dikuasai oleh orang-orang penyembah berhala. Kemudian datang Umar bin Khattab, puncak kejayaan Islam, tahun 13 sampai 23 Hijriah. 10 tahun fase Kejayaan Islam ini luar biasa. Di tahun 15 Hijriah Umar bin Khattab mengutus pasukan yang dikenal dengan terjadinya Perang Yarmuk. dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid, Al Juma'in, untuk menembus Jazirah Arab, tembuslah Palestina, Syria, Libanon, dan juga Jordania. Dan pada saat itu, teman-teman sekalian, pasukan Muslimin selalu jumlahnya lebih sedikit. Yang diutus oleh Umar bin Khattab, 12.000 orang, melawan waktu itu di utara Jazirah Arab Romawi, 250.000 jiwa. Jadi, kurang lebih kaum Muslimin cuma lima persen dari jumlah pasukan kafir, tapi berhasil memenangkan peperangan. Kenapa? Karena para sahabat begitu yakin ini agama yang benar. Allah akan berikan kemenangan, dan kemenangan bukan dari fisik bukan dari kekuatan uh, senjata yang ada atau hebatnya senjata tapi bagaimana keimanan seseorang dan bertauhidnya kepada Allah sang pencipta tahun 16 Hijriah Umar bin Khattab mengutus lagi pasukan yang lain dipimpin oleh Sa'ad bin Nabi Waqqas menembus negeri yang lain Persia 30.000 ribu pasukan melawan juga 250.000 ribu orang dan berhasil menaklukkan dikenal dengan Perang Qadisiyah tahun 20 Hijriah Umar bin Khattab mengutus lagi Tahun 20 Hijriah mengutus Amr bin As ke Mesir, menembus Afrika Utara, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko, sehingga seluruh Afrika terbuka Islam pada saat itu. Dan teman-teman sekalian, di tahun 20 Hijriah, setengah dunia, seluruh wilayah baratnya Jazirah Arab, wilayah Afrika, seluruh wilayah timurnya, Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, wilayah Persia, takluk di zaman Umar bin Khattab, seluruh wilayah utara Jazirah Arab negeri Syam, dan juga Jazirah Arab sendiri, setengah dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Pada saat itu, teman-teman sekalian, Umar bin Khattab bukan orang yang memiliki ijazah militer dari Amerika atau memiliki ijazah ekonomi dari Eropa tidak ada pada saat itu mereka dan kaum muslimin belajar dari Al-Qur'an dan Sunnah Umar bin Khattab orang yang baru belajar menulis dan membaca setelah masuk Islam sebelum masuk Islam tidak ada sama sekali pengetahuan tentang masalah menulis dan membaca memimpin dunia teman-teman sekalian hanya dengan wahyu Al-Qur'an dan Sunnah Utsman bin Affan datang setelahnya dari tahun 23 sampai 37 Hijriah muslimin sudah memiliki kapal-kapal perang di lautan di negeri Syam untuk menembus sebagian besar wilayah Eropa dan kita tahu Ali bin Nabi Thalib radhiyallahu ini tahun 37 sampai 40, 40 menyelesaikan masalah internal muslimin fitnah yang terjadi lalu beliau menyelesaikannya. Dan datanglah dinasti pertama dalam Islam dari tahun 40 sampai 132 Hijrah dinasti Umayyah. Ini dalam buku sejarah semuanya ada. Dan kita pada saat itu teman-teman sekalian memiliki kekuatan militer yang semua orang-orang non muslim ketakutan kalau kapal-kapal muslim lewat gereja pun tidak berani membucikan loncengnya. Dan juga termasuk setelahnya datang dinasti Abbasiyah, kerajaan Abbasiyah, tahun 132 sampai 656 Hijriah dan pada saat itu, hampir 3 per 4 duda dikuasai oleh kaum muslimin dan tidak ada kekuatan yang lain kecuali Islam pada saat itu betul-betul mereka sangat berkuasa lebih hebat lagi datang setelahnya Uthmaniyah yang berkuasa dari tahun 600, 657 sampai 1300, kurang lebih 92 tahun yang lalu 1300 kalau dikurangi 38 ini kurang lebih 1320-an atau masehinya 1924. Kita hari ini ada berada di tahun 2017. Berarti sekitar 93 tahun lalu saja waktu Utsmaniyah runtuh teman-teman sekalian, seluruh wilayah muslimin yang dijajah oleh orang-orang kafir ini kemudian disebarkanlah pendidikan-pendidikan liberal, pendidikan-pendidikan sekuler yang menjauhkan dari umat Islam dari agamanya, disebarkanlah pemahaman-pemahaman yang banyak membenci Islam sendiri atau menganggap keterpurukan Islam kalau kembali kepada Islam. Semenjak itu kaum muslimin terpuruk teman-teman sekalian. Oleh karena itu, kesimpulan yang, yang ingin kita sampaikan saudaraku seiman, kembalilah kepada Islam itu dan Islam yang sedang kita anut ini adalah agama yang benar, tinggal bagaimana mempertahankannya, mempelajari dan mengamalkannya dan ini adalah ajaran yang benar. Kita tidak butuhkan yang lainnya. Apapun yang kita butuhkan, semua sudah tersebutkan di situ. Maka, harus teman-teman sekalian kita kembali ke sini. Dan alhamdulillah, sekarang kaum muslimin di Indonesia sudah mulai lebih semangat mempelajari agamanya, sudah mulai lebih sadar dengan adanya kejadian-kejadian besar yang dengan hikmah Allah terjadi. Dan kita tahu bagaimana pada saat Ahok menyebutkan kalimat tersebut, saya sangat yakin dia pun mungkin tidak sadar dalam mengucapkannya. Tapi bagaimana Allah membuat dia mengucapkan itu sehingga kaum Muslimin bisa bersatu? Kaum Muslimin mulai mempelajari agamanya, dan Allah sedang menyelamatkan kita, mungkin dari banyak bahaya yang kita tidak tahu. Begitulah kalau Allah bermain teman-teman sekalian dan hiduplah dalam agama Islam dan meninggal dalam itu sebagaimana Allah berfirman wala tamutunna illa wa antum muslimun dan janganlah meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya ingin ingatkan kembali lagi. Kembalilah kepada agama Islam, pelajari. Jangan cuman banyak seperti rumah tangga di kita di Indonesia namanya Muhammad, suaminya, istri namanya Aisyah, tapi tidak ada diri Muhammad dan Aisyah di dalam diri mereka. Bahkan kita temukan ayah dan ibunya Ya, ibunya pakai jilbab, anaknya tidak pakai jilbab. Bahkan jauh sekali dari agama Islam sehingga kita temukan Islam ini hanya menjadi simbolik saja dan semenjak itu terjadi teman-teman sekalian maka tidak akan pernah jaya Islam ini lagi kecuali kita kembali ke agama kita. Izinkan saya menyampaikan dua buah hal sebagai penutup. Yang pertama teman-teman, dialog terjadi antara seorang anak muda muslim dari Mesir di Amerika yang sedang kuliah dengan seorang anak muda Yahudi yang sedang juga kuliah satu kelas. Kata si muslim Mesir ini sekarang kalian ini orang-orang Yahudi menguasai negeri kami di Palestina. Kalian capok di sana, kalian jajah, dan kami masih punya kekuatan untuk membebaskan. Tapi ada hadis Nabi kami. Kami yakin dalam syariat kami ada hadis Nabi kami nanti kalau Dajjal sudah keluar dan akan dibunuh oleh Isa alaihissalam pada saat dia turun, kemudian kami akan membunuh kalian sampai kalau kalian sembunyi di atas batu atau di bawah pohon, batu dan pohon akan bicara, Hai Muslim ini Yahudi bunuhlah dia. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Si Yahudi tersenyum lalu berkata apa? Benar, kami juga tahu hadis Nabi kalian itu. Kami juga tahu hadis Nabi kalian itu. Tapi ketahuilah, yang akan mengalahkan nanti kami bukan orang-orang seperti kamu ini. Orang-orang muslim yang sholat subuhnya seperti sholat jumat. Maksudnya apa teman-teman sekalian? Kalau Jumat, kalau subuh seperti sekarang ini hadirnya muslimin di masjid ini, seperti ini jumlah yang hadir di masjid, maka iman dan Islam sudah tertanam dalam hati mereka. Tapi kalau hanya muazin sama imam saja di masjid, semuanya pada sibuk dengan kegiatannya, maka mereka masih jauh dari agama. Yahudi saja tahu kapan kita bisa menang, kalau kita kembali ke agama kita teman-teman sekalian. Ini penting dan ingat yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah semua yang menganut Islam dari non muslim, orang-orang pintar teman-teman sekalian. Dan semua yang murtad dari Islam ke agama lain itu orang-orang bodoh. Kita temukan insinyur, dokter, semua para peneliti, ilmuwan yang masuk Islam teman-teman sekalian. Dan yang lainnya tidak sama sekali. Kalau dari Islam murtad kebanyakan orang yang susah secara ekonomi, orang yang jauh dari agama baru mereka murtad ke agama mereka. Saya jelaskan sebagai penutup diantaranya kisah teman-teman sekalian seorang dokter spesialis kulit dari Muantai masuk Islam gara-gara sebuah ayat dalam Surah Nisa ayat 56 dan mohon maaf ini penutupnya kalau saya ngambil tambah waktu <tuh> kisah ini teman-teman sekalian termasuk hal di kalangan para kristolog kita orang-orang Muslim yang berdialog dengan Kristen. Orang ini kebetulan spesialis profesor dalam spesialis kulit dan selalu saja dia mendapatkan penghargaan setiap tahun karena dia undang semua dokter spesialis kulit dunia untuk menunjukkan penemuan dia. Ini kisah kurang lebih tujuh delapan tahun yang lalu terjadi. Ada ada dua orang dokter muslim dari Mesir yang diundang. Salah satunya ikut pengajian. Selain dokter sering ikut pengajian para ulama majelis ilmu dihadiri. Maka pada saat dokter profesor itu naik di atas podium lalu dia mengatakan. Saya baru menadakan penelitian dengan teknologi tercanggih ter pada saat ini ternyata rasa sakit di badan manusia, karena ini spesialis kulit, rasa sakit dalam badan manusia itu disebabkan karena adanya urat-urat saraf yang melengket di kulitnya. Kalau urat saraf itu berhasil kita taklukan atau dia kena luka bakar maka dipastikan tidak akan rasa sakit. Jadikan contoh satu orang naikkan di atas panggung, kena luka bakar tangannya dan semua urat sarafnya dan kulitnya terbakar. Lalu dok profesor itu mengambil pisau bedah diiris dagingnya. Ternyata orang itu tidak merasa sakit. Orang semua bersorak-sorak karena dianggap ini penentuan penemuan yang luar biasa. Tinggal bagaimana obat bius menaklukkan urat-urat saraf maka selesai bisa dibedah badan orang tersebut. Tiba-tiba dokter muslim ini, pahlawan kita berdiri sambil mengangkat tangan mengatakan, "Profesor, bisa saya bicara?" Dia bilang, "Silakan." Baik kalau ini penemuan anda yang paling canggih saya ingin mengatakan kalau penemuan anda ini sudah dibahas dan sudah ditemukan dalam Islam dari 1400 tahun yang lalu maka dia kaget profesor ini di atas podium dihadiri dengan ratusan ilmuwan pada saat itu seluruh dunia maka profesor itu mengatakan mana buktinya diambil Al-Quran terjemahan bahasa Inggris di bawah dibuka surah an -Nisayat 56 bunyinya tentang penghuni neraka audzubillahiminasyaitanirrojim kullama nadidat juluduhum Badal azab setiap kali kulit penghuni neraka terbakar kata Allah dalam surah Nisa 56 kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru ini demi Allah teman-teman sekalian terjadi fakta pada saat profesor itu baca dan netesin air mata lalu di atas podium dia bilang di depan para ilmuwan yang lain pandu saya ke agamamu karena ini tidak mungkin buatan manusia Oleh karena itu teman-teman sekalian, terlalu banyak kalau kita ingin ungkap ini, maka kita akan temukan ternyata Islam adalah agama yang mulia dan memang agama yang benar. Aku lu kau lihada, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astagfirullahalaihi walakum dan saya bertobat kepada Allah bila ada yang salah dan mengajak jemaah untuk istighfar dan tobat kepada Allah, fas takfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Maka meminta ma ampunlah kerana dia maha menerima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Ada perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat saudaraku seiman untuk berdoa dan doa ini diperintahkan di dua waktu secara khusus kerana mustajab. Dua buah riwayat Riwayat Imam Muslim Kata Nabi SAW di hari Jumat Ada waktu pasti diijabah doa seorang Muslim Dan itu berada di antara khatib lagi duduk di khutbah kedua Sampai diikomahkan solat Makanya semua khatib-khatib kita Yang mengikuti sunnah baginda Nabi SAW Pasti berdoa di khutbah kedua Riwayat yang kedua Riwayat Imam Nasai Kata Nabi SAW Jumat 12 waktu Artinya dari subuh sampai maghrib Tidak ada seorang Muslim berdoa di 12 waktu itu Kecuali diijabah sama Allah Dan fokuslah Fokuslah, perbanyak doa setelah asar sampai terbenam matahari. Maka jangan kita sia-siakan doa waktu yang mulia ini. Mari kita hadirkan hati dan fikiran kita berdoa kepada sang pencipta Allah. Semoga dia menerima doa kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta dan kami yakin tidak ada sekutu bagimu. Engkau yang telah menciptakan, mengurus, mengawasi dan akan memusnahkan semua yang ada di langit dan di bumi dan itu semua dengan izinmu. Kami memujimu ya Allah sampai kamu ridha dan kami memberikan salam hormat kami kepada ujung-ujungan kami yang telah engkau perintahkan kami untuk mengucapkan salam hormat kepadanya Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami tidak berkumpul di tempat dan salah satu rumahmu yang mulia ini kecuali untuk menjalankan perintahmu dan kewajiban yang telah engkau bebankan kepada kami maka terimalah ini dan jadikanlah sebagai tambahan amal kami di timbangan amal pada hari kiamat ya Allah terimalah seluruh amal yang pernah kami kerjakan dan semua amal yang akan kami kerjakan sampai ajal kami tiba ya Allah maafkanlah semua kesalahan-kesalahan kami yang telah kami ucapkan atau kami kerjakan sekecil sampai sebesar apapun Ya Allah. Dengan kemahamurahanmu dan gantilah menjadi pahala. Ya Allah berikanlah keberkahan.